Penampilan gemilang kembali ditunjukkan skuad Kieran McKenna pada laga lanjutan Liga Championship Inggris. Ipswich Town yang datang sebagai tim tamu sukses mencuri poin di kandang Huddersfield pada Sabtu malam tanggal 30 September tahun 2023. Bermain di Stadion John Smith, Ipswich Town berhasil menahan imbang tuan rumah Huddersfield dengan kedudukan akhir 1-1. Rapatnya pertahanan The Tractor Boys yang dikawal Luke Wolfenden, membuat lini penyerangan Huddersfield kesulitan menembus lini belakang Ipswich. Huddersfield sukses memecah kebuntuan tepat di menit 61, setelah Delano Bertzok sukses menjebol gawang Ipswich Town yang dikawal Patlav Hlaki. Namun di penghujung waktu normal pertandingan berakhir, Brendan Williams sukses menggetarkan gawang tuan rumah Huddersfield dan merubah kedudukan menjadi imbang 1-1, hingga wasit meniup-niup berakhirnya pertandingan. Hasil imbang tersebut cukup mengantarkan Ipswich Town merangsek ke puncak klasemen sementara Liga Championship Inggris dengan torehan 22 poin dari 9 laga yang telah dilakoninya. Sementara bek timnas Indonesia Elkan Bagot, sejauh ini hingga memasuki pekan ke-9 Liga Championship Inggris masih juga disimpan pelatih dan juru taktik Kieran McKenna, jika sebelumnya tengah pekan kemarin. Elkan Bagot pada laga Ipswich Town menghadapi Wolves, pemain 21 tahun tersebut berhasil bawa kemenangan Ipswich Town dan melaju ke babak 16 besar Carabao Cup 2023. Konsistensi Elkan Bagot di kompetisi Divisi Championship Inggris menjadi penantian bagi pencinta sepak bola tanah air dan timnas Indonesia. Sahabat bola nasional, dimanapun Anda berada, tetap stesen dan dukung channel kami baru-baru.